Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Firman, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Kak. Aduh, nih kayaknya baru selesai itu ya, benah-benah ya. Alhamdulillahnya. Dan bisa ketemu sama Bang Firman itu satu, yang ditunggu-tunggu ya. Insya Allah, Kak. Karena banyak banget sahabat Indah Agronema yang bakal dihadirin. Dan kesempatan kita nih dapet yang jumbo-jumbo nih, Uno, kali ini ya. Katanya bener ada harga-harga paket. Ah, harga paket udah sediain sih, Kak. Ada. Ada ya. Pokoknya ngepres banget, Kak. Pokoknya harganya udah sangat-sangat terjangkau. Udah dibawa model banget, yang penting mah biar keluar dulu, Kak, barang-barang yang kita sediain buat pelanggan. Dan terutama untuk yang dijual kali ini tuh banyaknya lebih ke lokalan ya. Memang kita untuk saat ini sih usahain lebih mengunggulkan kalau lokalan. Walaupun ada imporan tapi di yang udah rawatan lah. Iya, betul. Dan begitu pula di belakang saya nanti sahabat Indah bakal lihat ada variasi ID yang banyak banget. Terus udah gitu dari ID-ID-nya juga sangat berkualitas sekali, dari entah itu warna atau mungkin dari ukurannya ya. Oke, Bang Firman, ada nggak sih selain dari promo yang akan ditawarkan lagi untuk para sahabat Indah yang di rumah? Udah sih, itu aja, Kak. Itu aja. Kalau gitu langsung aja. Iya, siap. Untuk para sahabat Indah ada di tempatnya Bang Firman dari DFF Nursery bersama saya Indah Permatasari, kita akan lihat untuk harga terupdate untuk ciri-ciri jenis aglonema terbaru. Nah, Bang Firman, kita mulai dari mana dulu nih? Ini paketan ini? Iya, ini udah saya. Tapi seriusan, ini gede-gede banget di paket-paketin. Memang kita sediainnya paketannya bukan yang paketan asal-asalan, Kak. Memang yang lokalan ya? Iya, oh, gede-gede banget ya? Oh, paket mohon izin. Waduh, ini paket pertama? Paket pertama tuh di harga 300... Berapa nih? 350? Ada tulisannya, Kak. Iya, benar-benar. 350? Iya. Itu di harga mutiara ini yang harga 175, ini kan 120. Udah di harga berapa itu ya? Biasanya sih banyak bulan dari sekarang orang jual di 150, 135. 135, iya. Oke, coba. Pokoknya intinya dengan harga yang memang sudah sangat murah di harga paket ya. Harusnya kan kalau seandainya 2, 3 ini mereka beli itu 400. 400? Atau berapa? Iya. Ini jadi 350 ribuan. Oke, boleh sahabat Indah lihat ada aglonema dengan ID Natali yang pertama, dan kedua ada di mutiara di ukuran besar, dan ketiga ada di Wulandari. Ini di paket pertama dengan harga 350 ribu rupiah. Dan bukannya pohonnya bukannya pohon sisa, Kak. Memang sengaja kita beli tuh pohon buat kita paketin. Iya, dan memang ukurannya yang memang udah standarnya gede-gede ya. Kulturnya juga cakep. Cakep. Oke, boleh nih sahabat Indah sekali lagi ya, saya liatin ya. Nah, terus udah gitu di paket kedua apa aja nih, Bang Firman? Oke, mohon dibantu. Iya. Di paket kedua, ini kayaknya rata-rata di ukuran jumbo semua. Ini 300. 300 ribu, di harga apa aja? Itu Nadia. Itu Natali. Natali. Ya. Dan ada Wulandari yang kedua. Sama Tese. Sama Tese, Dutri Color. Dan boleh dilihat di ukurannya semua, jumbo. Rata-rata jumbo, betul. Wah, ini harus diambil nih, sahabat Indah. Karena harganya memang sudah sangat termasuk yang murah, ya. Itu di paket kedua, Bang Firman. Terus, di paket ketiga... Kita sorot aja kali di sini, Kak, ya? Boleh, boleh. Atau tidak perlu diangkat, kita langsung lihat aja ya, betul. Ini paket ketiga, Kak. Di paket ketiga, ini di harga Rp250.000. Sweetheart. Sweetheart. Di ukurannya lagi-lagi besar ya, Bang Firman? Warnanya cakep. Warnanya cakep. Intan es krim. Intan es krim. Dia ada di sini, di ukuran lagi-lagi gede juga. Dan yang ketiga ada... Black Cross Rumpun. Black Cross. Dan isi dari satu potnya terdapat dua. Artinya di... Rp250.000 itu terdapat 4 batang ya? 4 batang sama yang ini rumpun. Tapi maksudnya murah lah ya? Ya, paketan, Kak. Paketan. Oke, berikutnya dari sebelah sini di paket keempat ada... Black Cross. Black Cross. Masih dengan isi ada 2 dari satu potnya. Besar-besar ya, dia ukurannya besar-besar. Dan keduanya ada... Intan. Intan es krim. Nah, ketiganya ada apa lagi, Bang? Wulandari. Wulandari. Dan sahabat ini kalau mau tahu aslinya ini gede banget ya. Kultur, Kak, bagus-bagus. Itu cakep banget ya. Sengaja saya beliin pohon itu yang memang buat paketan. Bukan pohon-pohon sisa ini kita paketin, Kak. Bukan. Saya saksikan sendiri dengan kondisi aglonemanya dengan ukuran rata-rata memang yang besar. Oke, ini di paket keempat di harga Rp250.000. Di paket kelima, Bang Firman, ada harga Rp350.000 yang saya langsung tengok. Apa saja? Pertama di Wulandari masih. Sekali lagi ukurannya ya besar, tidak yang kecil tapi yang besar. Dan yang kedua ada Dutri Color. Jumbo. Jumbo, betul. Dan yang ketiga, sahabat Indah harus tahu. Nah, ini mutiaranya rumpun. Betul, ada mutiara rumpun yang terdapat dari dua batang dari satu potnya. Oke, saya perjelas kembali dengan isi ada 4 batang atau dengan 3 ID. Dengan harga Rp350.000. Wah, ini mah pasti orang-orang di rumah tuh pada, wow, ini kesempatan buat kita tuh beli aglonema murah ya. Udah gitu kan ini semi koleksian semua, Kak. Iya, kalau yang ini apa nih? Nah, ini 450. 450. Pink Beauty besar. Pink Beauty, betul, dengan ukuran lebih besar. Terus ini Terus Intan ada Intan es krim.
Ini kalau banderolan satuan aja di harga 300, Bang. Masih 300. Kalau udah dihitungin, ama ini udah 450, Kak. Betul. Dan yang ini satunya lagi, rumpun 2. Tricolor-nya dengan isi ada rumpun 2. Berarti di 5 batang ya, Bang Firman, ya? 5 batang, ya. Wah, tapi cakep-cakep banget sama Tina. Oke, kita ke selanjutnya. Masih ada di paket juga, di paket ke-7. Harganya coba saya tengok, di harga 300 ribuan. 300 ribu. Pertama di Mutiara. Oh, mutiaranya gede-gede banget ya. 300 ribu ini aja udah 300 ribu. Tapi ini merah banget loh, Bang. Ini aslinya sahabat Ina mutasi banget ya. Terus apa lagi ya? Tricolor. Tricolor. Ini aja seharusnya dua udah 300 ribu, Kak. Keduanya ini memang di harganya harusnya 300 ribu. Tapi ini dengan harga 300 ribu sudah mendapatkan 3 ID. Terus di bagian sana? Nah, ini paket 8 300 ribu juga, Kak. 300 ribuan juga. Tricolor-nya tuh bukan yang standar kecil loh, sahabat Ina, mohon izin. Ini gede-gede banget. Ini pasaran 150 loh, Kak. Iya, harga yang ukuran jumbo ya. Kalau yang 60 tuh yang kecil setengahnya dari ini. Beda loh, beda-beda. Ada ada Wulandari di ukuran lagi besar. Besar. Berikutnya di Mutiara Alba. Mutiara Alba. Oke, saya ulas dengan harganya Rp300.000 di paket ke-8. Paket ke-8. Jumbo-jumbo. Itu ada sesumut ya? Ini tangkanya pede banget dia. Ini Stardust Orange. Pertama Stardust Orange. Rata-rata rimbun ya, bukan yang spek daunnya 2-3 ya. Itu berapa tadi harganya, Kak? Lupa saya, Kak. Di harga 300, Bang. 300. Coba kalau hitung satuan, Kak. Satuan ini sekitar paling murah pun ukuran segini ya, 110-120. 120. 120. Dan ini di Wulandari 120 juga. 125 deh, pada jualin kan masih 150-135. Taruhlah 120, berarti 240.000. Berikutnya di? Ini 120-an. 120-an ya. Juga. Bahkan ada yang warnanya ini sepertinya harganya lebih tinggi ya. Lebih tinggi kalau dihitung. Semuanya rata-rata kalau dihitung satuan lebih tinggi. Iya, pokoknya intinya dari semua paket yang ditawarkan harganya sudah dikoreksi dengan harga yang jauh lebih murah ya. Murah banget, Kak. Murah banget. Udah ngepres udah. Oke, boleh Bang Firman sekali lagi diangkat biar semua pada serincut dengan harga Rp300.000 di 3 ID. Ke-10, Bang. Nih. Tricolor-nya isi 2, Bang. Rumpun 2. Terus itu mutiaranya diisi berapa? Gede banget ini. Oh, diisi 1 tapi gede ya. Gede. Terus yang satunya lagi boleh? Ada Wulandari. Wulandari roset terus, Kak. Merahnya cakep. Betul. Tangkanya itu yang lebih kependek-pendek ya. Ada 3 sahabat Indah dengan harga Rp300.000. Ini rata-rata tuh dari harga mulai 250 ya, Bang. Kalau di paket ke-11-nya apa tuh, Bang? Ini Wulandarinya. Wah, lebarnya terus udah merah ya. Terus apalagi Tricolor. Tricolor-nya gemuk-gemuk banget kalau menurut saya. Tangkanya tuh lebih kependek-pendek pendek, semua, Bang. Iya, lokalan semua, Kak. Lokalan ini semua. Lokalan semua. Ini Pink Beauty. Pink Beauty. Ada 3 ID sekali lagi dengan harga Rp300.000 lagi. Oke, itu di paket ke-11. Paket ke-12 ada Wulandari ya. Wulandari ini dude cream-nya enggak lewat dari Dude Tricolor ya. Tapi yang masalah lagi ini adalah yang besar, terus dan udah lokal. Gitu yang lokal. Berikutnya ada Wulandari. Wulandarinya disertai rata-rata banget. Ukurannya rata-rata sama ya. Oke, beda ID tapi sama dengan ukurannya. Berikutnya ada lagi Intan Es Krim. Untuk ketiganya, boleh sahabat Indah screenshot, ini Rp300.000 juga. Firman, itu di paket ke-13 apa aja? Coba Intan kita lihat. Cream. Intan Es Krim. Cakep banget loh, Kak. Iya, rata-rata tuh yang emang bule-bule ya. Kalau itu Black Cross. Black Cross. Oh, ada isi 2 dari 1 batangnya. Terus udah gitu apa lagi? Pink Beauty. Cakep banget Pink Beauty-nya. Aduh, sahabat Indah tahu nggak? Sahabat Indah kalau di video saya nggak tahu deh. Pokoknya kalau yang saya lihat ini rata-rata di ukuran rata-rata besar. Ya. Besar. Ada 3 ID di 4 batang dengan harga Rp300.000. Enggak, itu 250, Kak. Oh, ini 250 ribuan. Malah jauh lebih murah dong. Kak, kan tadi kita lihat bicara bilang lokalan, kita cek akar bongkar. Boleh. Silakan. Nah, ini Pink Beauty 1. Banyak ya akarnya karena ya. Karena kita lokalan dan barang yang kita kasih paket juga bukan barang yang bukan sisa, sembarangan, bukan. Betul. Benar dengan kondisi memang yang prima juga ya. Sakit kerasnya gitu ya. Wah, ini putih banget loh ya. Wah, alhamdulillah ini benar kondisinya sehat luar semua. Dalam. Kalau Black Cross nggak usah dibongkar kali. Nggak usah, ini kelihatan. Oke, berikutnya di paket ke-14, Bang. Masih di Black Cross, ada isinya 2 lagi sama Indah. Terus udah gitu Pink Beauty. Gede banget. Mutiara Alba. Ada Mutiara Alba di ketiganya. Beli 2 ini aja udah 300, Kak. Beli kedua. Ini. Jauh lebih murah lagi ya. Berapa 300 tadi? Rp300.000 di 3 pot lagi dengan 3 ID. 3 ID. Bang, Intan Es Krim. Intan es krim. Tulis lagi. Satunya mutasi banget ya. Paketnya keberapa? 300? 300 deh. 300 ribu. Ada Pink Beauty. Pink Beauty. Tapi rata-ratanya menurut saya ini Pink Beauty sudah mulai di warna agak merah ya. Pink. Dan ada Wulandari. Dan terakhir di Wulandari. Ini di paket ke-15 dengan harga Rp300.000.
ini kita bakal beli harga paket aja udah bisa puas ya. Puas banget ya. Karena kita sediain paketnya aset ID-nya beda-beda. Berbeda-beda. Oke. Dan untuk setiap pembelian 2 paket itu kita kasih potongan lagi Rp50.000. Jadi setiap pembelanjaan 2 paket, sahabat ini boleh dapat potongan diskon Rp50.000 gitu. Iya. Wah, ini menarik sahabat ini. Lebih murah lagi, Kak. Lebih murah lagi. Tadi sudah di harga paket yang udah didiskon, tapi dengan pembelian 2 paket lagi dapat potongan di Rp50.000-an. Berarti kayak Rp600.000 jadi Rp550.000. Golden Baby udah jarang banget kita lihat yang kayak gini, Kak. Iya, Golden Baby yang sudah mulai agak jarang tuh karena tampilan warna yang mutasi ya. Kalau harga berapa, Bang? Rp150.000 aja. Rp150.000-an aja. Gede loh ini. Speknya tuh yang emang jumbo dan emang mutasi ya. Ini kondisinya bener-bener yang perform banget, sahabat Indah. Perform banget, Kak. Warnanya juga. Iya. Ini kata teman-teman senior di Aglonema, Bang, jangan mandang harga murah, tapi pandanglah dengan kualitas Aglonemanya. Betul. Rinjani? Jadi tinggal satu, rumpun dua. Betul. Isi ada dua di harga berapa? Rp150.000 aja, Kak. Jadi cuma Rp125.000 untuk harga satuannya. Kondisinya besar, terus udah gitu kedua adalah warna. Warna. Ini warna di belakang, sementara ini warna di atasnya. Oke, 2,5 ya? Iya. 2,5. Kalau intan es krimnya di samping berapa, Toh? Ini Claudia ya? Itu Claudia? Beda kan? Claudia bukannya agak lebih besar ya, Bang? Nadia kan, Nadia. Ini masih masih di Nadia, di harga berapa? Berapa sih yang segini, Kak? Cepet. Beneran? Iya. Besar-besar kalau dari ukurannya ya, dengan harga Rp100.000. Boleh nih, sahabat Indah nih. Ini adalah salah satu koleksi yang termasuk lokalan. Dicari ya sama orang ya. Kalau samping di Intan? Intan es krim. Ini rata-rata rumpun semua sih, Kak. Rata-rata rumpun? Kalau Abang pegang dua isinya? Rumpun dua, ya. Oh, saya juga pegang dua. Di harga berapa, Bang Firman? Ini karena rumpunnya agak kecil, Rp125.000. Tunggu. Mana 125? Ini dua-duanya Rp125.000. Dua-duanya? Tapi keduanya? Maksudnya satu pot, Rp125.000. Keduanya ini benar-benar yang ukurannya rata-rata besar ya? Dan warnanya juga udah cakep. Ini warnanya udah bule banget, Bang Firman. Harga Rp125.000, Bang. Kalau yang itu berapa, Bang? Ini nggak usah mahal-mahal, Kak. Asas. Yang ini isi berapa? Ini dua, cuman cakep. Ini ada yang tiga. Oh, jadi tiga batang dong di satu pot ya? Tapi warnanya, Kak. Tapi performa dari tampilan juga dia lebih besar ya, lebih Bang, besar, ya? Lebih besar, lebih cakep. Berapa jualnya, Bang? Rp150.000 aja. Rp150.000-an aja. Salut sama tidak, segede ini loh. Bener-bener gede banget, ya. Ini bukan yang kaleng-kaleng atau mungkin standar kecil, ya? Bukan. Ini standar emang standar besar, besar, ya? Oke, jadi untuk intan, sorry, ada intan es krim di harga sama. Dua ya? Dua, ada dua harga. Rp125.000 dan di harga Rp150.000. Kalau di bagian samping? Ini Nancy. Red Nancy. Main keren banget. Iya, merah-merah banget. Kayaknya sebentar lagi tuh udah ngedeketin Super Red Nancy nggak sih? Nanti kita ada yang kita tahan tuh lokalan. Di harga ini berapa, udah Bang? Super Red Nancy, Kak. Udah kan? Di harga berapa, Bang? Dan ditawar lagi Rp225.000 kayak. Jangan ditawar lagi. Berarti saya nggak usah tawar ya? Udah dikasih murah banget dengan harga Rp225.000. Karena gede banget, Kak. Iya, tapi memang merahnya itu loh, Bang. Ini rata-rata sama, Bang, harganya, Bang? Sama, yang ini. Sama nih, sahabat Indah, dengan harga Rp225.000. Gede-gede banget, cakep dia. Kalau yang ini? Ini memang lokalan, kita belinya juga lokalan. Oh, apa? Karena dia juga bawa anak kali atasnya ya? Atasnya lihat, Kak, beda. Tapi kan ini juga lokal, Bang. Lokal juga, karena kan ini lebih besar. Lebih besar. Warnanya lebih ekstrim, Kak. Dan ada anakan. Kalau warnanya lah itu. Untuk harga berapa kalau yang warnanya lebih ekstrim? Rp350.000. Gede. Tapi emang besar-besarnya warnanya agak beda dia. Iya, ya, warna merahnya tuh lebih full ekstrim, ya, lebih mutasi ya. Jadi untuk harga ada dua juga ya, Bang, ya? Kalau ini sama ya? Sama, ini motor. Charlie Brown-nya? Gede-gede banget Charlie Brown-nya. Segede apa? Sebentar. Kalau gedenya emang agak gede dia. Kalau harganya berapa? Rp250.000 aja. Rp250.000-an aja. Tapi emang cakep banget ya, Bang Firman, banget, ya? Cakep banget, ini kan kita ngeplok panas ya? Iya. Tetap aja tegak. Iya, tegak banget ya. Semua tampilan warnanya dia kondisinya sama. Warnanya agak merah-merah semua, merah dia. Merah banget. Untuk harga Rp250.000. Yang ini ada di sini nih, ada 2, 4, 5, 6. Nah, ini Widuri lokal. Ini Widuri lokal. Dari 2,5 kita 200 saja, Kak. Tapi kan yang lokal, Bang. Lokal. Memang kalau lokal itu warna gradasinya beda, Kak. Warna, ya, dari dasarnya itu beda, ya. Dasarnya beda. Beda. Dan kondisi dari performnya juga dia memang agak lebih keras untuk lebih bagian keras. Daun. Harganya Rp200.000 kalau tadi Bang Firman bilang, ya. Iya, dari 2,5 tuh. Dari 2,5. Kondisinya tuh bener penggunaan pot gede, artinya memang bonggolnya pun memang agak bonggolnya besar panjang. Juga. Oke, ada harga, ada rupa. Ada rupa. Saya persilakan untuk harga Rp200.000. Ke Little Lemon berapa? Little Lemon lokalan cakep-cakep banget, Kak. Cakep-cakep banget. Kalau yang cakep tuh berarti yang udah mutasi, udah ukurannya gede gitu ya. Mungkin di bawah udah ada tulis, karena ini ada satu, udah keluar anak, Kak. Nah, kalau untuk harga dibedain, samain? Bedain lah dikit. Bedain. Kalau untuk harga yang tunggal dulu berapa? Tunggal Rp225.000 deh. Yang ini Rp225.000. Kondisinya bener-bener yang besar banget, sama tidak, dan agak jumbo kalau dari ukuran dia. Berapa? Rp275.000 deh. Rp275.000. Kenapa nggak dibikin 270 aja dong?
270 deh. 270. Nah, kalau untuk harga 270 untuk harga aglonema Little Lemon tapi yang sudah karakter warna bagus. Tapi warnanya itu kondisinya memang cakep-cakep, memang cakep ya, Bang. Sebenarnya Little Lemon itu paling cakep, Kak. Paling cakep, apalagi dia udah tampilan merah ya. Ruby Fanta. Ruby Fanta. Gede. Gede. Gedenya seberapa sih, Mbak Indah? Kalau punten aja, kalau udah ukuran segini, artinya memang udah menjelang babon tuh. Babon ini, Bang. Kalau harga berapa, Bang Firman? Ini mah, Kak. 400 aja deh. 400-an aja. Untuk promonya tuh. Tapi gede ya. Kalau 7,5 boleh nggak kalau 2? Jangan, Kak. Abis. Jangan. Abis. Berarti dengan harga net di harga 400 ribuan. Ini kan di luaran masih gopek, Kak. Iya sih, emang karena ukurannya juga memang menentukan harga ya, Bang? Ini kan gede banget, Kak. Gede banget. Warnanya bagus banget kok. Warnanya bagus. Kalau yang kecilnya dikit? Ini kompakta, Kak. Kompakta? Ruby kompakta mutasi ya? Iya. Berapa jualnya? 500. Berapa? 500? Murah tuh. Untuk dia kan lebih apa ya, lebih punya karakter tangkai pendek kan? Dan ini terjadi karena mutasian. Kata orang, lebih banyak peminat ya. Lebih banyak peminat. Oke, baik. Dengan kondisi seperti ini, Ruby Compact Mutasi, saya ulang dengan harganya Rp500.000. Terus kalau yang di bagian samping, OGS. Nah, ini OGS-nya mutasinya keren-keren banget, gede-gede banget. Like. Mutasinya tuh yang full ngeblok gitu ya, Bang ya? Rata-rata sih ada yang bawa anak, ada yang bawa tunas. Harganya sama deh, Bang, karena anaknya kan belum terlalu keluar, Bang. Udah keluar sih, tik. Sedikit ya. Berapa harga jualnya? 150 aja, Kak. 150 ribuan aja. Roset, daunnya rapi. Daunnya roset, warnanya bagus, warnanya dan terutama rimbun dengan speknya. Untuk harga 150 mendekat deh, Sobat Indah. Kita lihat langsung, betul. Itu hampir semua mutasi. Semua mutasi, sampai sini sama? Sama. Untuk kondisi lebarnya sendiri, memang udah di hampir satu telapak tangan ya. Ini warnanya emang terbaik warnanya sih kalau ya, di luaran. Ya, di luaran tahu sendiri, ceklah masih 200. Iya, dan mungkin kita tambahkan ini adalah lokal ya, Bang. Kan? Yang lokal. Itu udah, ada yang kurang anak tiga, Kak. Anaknya tiga, berarti dengan... Empat, ya. Tiga. Satu, dua, tiga. Dengan hitungan induk berarti memang ada 4 batang. Tapi cakep-cakep loh dengan harga 150-an. Kalau dia udah bawa anak, berarti temennya udah bawa mata tunas sebagian. Akan menyusul ya, Bang? Akan menyusul. Nah, ini pohon yang cakep banget. Ini tequila kan, Bang? Ya, seolah meluknya. Udah sunrise banget ya, Bang? Sunrise. Udah sunrise, udah Kak. Gitu, Sahabat Ida. Meluknya tuh mewah banget ya. Berapa jualnya, Bang? 1 juta aja, Kak. 1 juta. Mal-mal. Tapi memang semewah ini ya. Itu mah udah mewah banget. Masya Allah. Kak, melenuknya. Dapat tengahnya, Kak. Tulang-tulang tengahnya tuh memang berotot ya, Bang ya. Berotot, Kak. Beda loh, tequila itu jarang banget yang kayak gini. Jarang, Bang. Ini udah sunrise-nya. Mungkin banget. Ada warna yang bagus tapi tidak semelenuk ini. Ini udah warna bagus, melenuk. Melenuknya iya, mendukung dia. Harganya belum mahal kalau untuk ukuran segini dengan harga 1 juta rupiah. Susah loh nyari tequila yang gini. Enggak banyak ya. Susahnya. Apalagi yang sudah bermutasi. Udah bermutasi juga ya? Aduh, melenuknya keren. Melenuknya keren banget, boleh nggak? Saya perjelas dengan lihat tampilan atasnya. Ini kondisinya benar-benar bikin salut ya, Bang. Pertama warna ya, Bang. Warna. Terus kedua melenuk. Dia melenuk ya. Melenuknya dapat. Iya, boleh dilihat lagi lebih detail? Berapa jualnya, Bang? 1,5 aja, Kak. 1,5 aja. Tapi susah loh, Bang, bikin sampai melenuk kayak gini tuh susah banget, ampun. Bang. Ampun ya, sampai bagian bawah ya, Bang ya. Untuk harga 1,5 nih, masih boleh nego nggak jalur bisa. Belakang? Jalur belakang tapinya. Ini masetin dulu. Ini yang lokal, Kak. Ini yang lokal? Bulat, merah. Saya bilang tuh kalau lihat udah kayak gini, Bang, karakter-karakter pilihan. Iya, karakter pilihan. Apa yang membedakan dengan karakter pilihan? Saya lihat tuh dari bagian tangkainya lebih kependek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, warna tampilannya emang jauh lebih merah dibandingkan yang biasa. Berapa, Bang? Ini kan ada dua ukuran sih, kayak. Berapa, berapa? Yang ini 175 deh. Yang ini 175? Biar dia kata nggak jadi sama Mahadewi, dia tapi dapetnya yang bagus ya, Bang? Ini karakter merah, Kak. Karakter udah merah? Udah lokal loh, Kak. Iya, kalau lokal tuh tangguhnya juga beda, Bang. Nggak ada daun ngemplek. Tapi seger banget, kondisinya seger banget ya. Boleh, Sobat Indah, nih, untuk pembelian 175 sudah mendapatkan versi lokal dan versi terbaik. Nah, ini yang besar. Kalau yang itu lebih besar. Gede banget tuh. Kondisi lebih besar tuh memang lebih rimbun ya, Bang? Gede ya? Banget, Kak. Gede banget ya. Lebih tinggi lagi, lebih besar. Dan emang lebih merah juga sih kalau lihatnya. Berapa jualnya, Bang? 225 aja, Kak. 225-an. Tapi dapatnya melenduk-melenduk banget ya. Ya. 225, Bang? Mm-mm. Boleh nggak, Bang, kita ngelihat untuk stok yang harga 225, Bang? 3 aja, Kak. 3 aja, berarti memang terbatas juga, ya. Kan kita tahu sendiri kalau mahasiswa, saya mau carinya yang lokal banget, Kak. Iya, kalau Bang Firman, saya percaya Bang Firman itu kalau dia nggak dapat lokal, dia nggak akan beli. Nggak, saya. Nggak mau dia. Ini boleh, sekali lagi ada atasnya. Oh, ih, cakep banget. Oke, baik, kalau di bagian atas, kita mulai ke Sweet Banana K57. K57, cakep banget ini. Cakep banget. Samping dari sini, Kak. Ini di harga berapa, Bang? Berapa sih segitu, Kak? Ini berapa? Ukuran ini mutasi ya, di warna ya? 200 aja deh. Yang ini? Iya, seriusan? Iya. Ini induknya loh, Kak. Ini awalnya, anak samping loh iya, dia. Iya, ini induknya nih. Induknya lebih mutasi, iya. Bang?
Kalau ini 200.000 di indukannya berapa? Indukannya tapi ini memang mau dicangkok kayak nanti ini emang beli khusus buat tani. Khusus untuk bertani, tapi untuk tampilan warnanya tampilan, dia memang okay. Jauh lebih ngeping ya, Bang. Sebenarnya kita cangkok, nanti kalau berakar kita turunin mantep. Oh, berapa? Ini 400.000 aja. Ini 400.000-an aja. Segi warna sih dia lebih mewah sih kalau kita lihat di warna. Oh, anaknya aja cakep kok. Iya. Ini anaknya berarti akan seperti yang induk ya, Bang, itu ya? Udah mulai tuh, udah mulai keluar. Ya, harganya masih oke lah, 200.000 okay. Di anakan, di harga 400 di indukannya. Nah, ini ada lagi yang kemeruyuk anaknya. Nah, untuk yang kemeruyuk itu anaknya lebih banyak nih. 4 apa 5 tuh, Bang? Tunggu, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Anakan 5, Bang. Indukannya 1, Bang. Harga jualnya berapa? 5,5 aja. 5,5. Murah banget. Kita bikin 500 nggak okay. Boleh? Boleh? Oke, okay. Okay, boleh. 500.000 rupiah untuk 5 anakan dengan 1 indukan. Berarti total dari keseluruhannya ada 6 batang. Murah dari 1 banget, pot. Kak. Kapan lagi ya dapet yeah. Anak segini harganya ya? Ini kondisinya sobat indah. Tangkanya pendek-pendek banget ya? Pendek banget. Terus selanjutnya apa lagi? Ini udah jarang beredar. Ini apa? Prakyudo. Prakyudo. Oh. Untuk daunnya dia memang agak sedikit ke lancet ya? Agak lancet, tapi warnanya soft banget. Iya, warnanya. Ini mah dedemenannya katanya Bang Firman, sesukanya Bang Firman ya. Anakannya ada 3. Indukannya ada 1. Berapa jualnya, Bang? 350 aja, Kak. 350 ribu. Anaknya banyak sama tidak. Dengan harga 350.000 rupiah udah dapetnya yang Prakyudo. Itu versi bagus dia, Prakyudo. Versi saya, versi Kak, versi nyari lama. Jumbo-jumbo yang sehat-sehat. Iya, benar. Kondisinya benar, Bang. Kalau dilihat untuk kondisi sehat, ya. Mutasi. Mutasi, kan? Cakep banget. Emang tapi cuma ada 1? 1. Oh, ya ampun. Tapi yang mewahnya, ya. Karena mewahnya itu dilihat dari tampilan warna nih. Terus merahnya itu udah seratnya udah keluar banget. Tulang-tulangnya ya, Bang, ya, terutama ya. Berapa, Bang, harga jual dengan ukuran jumbo, Bang? 500 aja, Kak. Gak sampai 700 tuh. Gak sampai 700.000 dengan harga 500.000-an udah dapetin Mekarsari versi terbesar dari jumbo. Ukurannya. Ini mah gede banget ya, Bang Firman, ya. Pokoknya kita lagi gak ada yang kecil aja, Kak. Yang di rumah gak sabar, pengen langsung diambil. Warna. Ada biduri di harga berapa, Bang? Itu 350 aja, lokal, mutasi, itu giant. Itu gede banget, Bang. Giant, iya, giant. Untuk widurinya lebih ke golden ya, Bang, golden. Ya? 300 berapa tadi? 50. 350.000-an. Kita tapi lihat enak. Si pasaran gope tuh, Kak. Iya, enaknya tuh apa? Versi ukurannya itu loh, gedenya mantep dia. Boleh ya, sahabat indah ya, lihat warnanya lebih ke golden, ada mutasinya dengan harga Rp350.000. Tuh. Tres of Siam, mewah banget. Apa? Treasure of Siam? Iya, tos. Tos, di harga berapa? Roset, 5,5 aja deh. 5,5 aja? Genep 500 nggak dikasih? Boleh, itu lokal, Kak. Ini lokal, berarti 500 dikasih deal? Oke, berarti dengan harga Treasure of Siam dengan harga Rp500.000. Mewah. Ini kondisinya bener-bener yang full merah banget, merah, ya, Bang, ya? Gede, jumbo. Gede banget, bukan ya. Bukan yang kecil. Bukan dengan kondisi kecil, betul. Oke, 500.000. Bule itu berarti yang sudah ke golden dong, Bang. Udah golden itu. Rumpun. Ini anak samping ya, Bang, ya? Anak samping ya? Berapa, Bang, untuk harga anak samping, Bang? 850 ribuan. Gede banget, Kak. Bang, katanya anak samping tuh jauh lebih bagus dan lebih menantang loh, Bang, untuk jadi indukan loh. Untuk jadi induk cepet, ya. 800? Langsung berebut 500. Oke, dengan 800 ribu rupiah dari Esmeralda Golden. Nah, ini... Bawa anakan? Induk dong tuh. Induk. Mana? Anaknya tuh anaknya gede banget. Oh, ya anaknya udah siap bisa dong, Bang? Kalau untuk harga berapa, Bang Firman? 1 juta aja, Kak. 1 juta aja. Itu anaknya aja bisa 500, Kak. Iya, anaknya udah anak samping lebih gede ya, dia. 1 juta ya, Bang? Biasa kalau Esme itu cepat beranaknya, Kak. Cepat, Bang, bener. Apalagi dengan tampilan warna yang emang udah golden. Udah golden. Jadi banyak dicari ya? Cari. Kalau golden love? Golden love, otaknya kapleri. Warnanya mutasi ya? Gede banget, Kak, itu, Kak. Oh, ya ampun, ini lebar-lebar banget. Berapa, Bang Firman? 300 aja, Kak. 300 ribuan aja? Mm-mm. Kondisinya bener-bener yang super-super jumbo sih kalau menurut saya dengan harga 300 ribuan. Jumbo banget, Kak. Bang, bisa aja, Bang, dapat yang kayak gini, Bang. Berapa lama, Bang, untuk pemeliharaan? Mungkin dia ini 2 tahunan. 2 tahunan? Emang gak gede ya? Enggak gede. BML. Cakep banget, roset gede. Black Monet? Berapa jualnya? 300 aja, Kak. 300 ribuan aja. Tampilannya keren, Kak. Gagahnya itu loh. Gagahnya rapi. Kenapa belakangnya. Saya bilang gagah? Saya ngelihat tampilan warna yang pekat. Dan yang kedua adalah karakter kita ngelihat mangkok. Mangkok itu dia beda. 300? Ribu. Ribuan. Bayangin Bang Firman dapat kayak gini dulu mah enggak dapat ya harga 300.000. Tapi sekarang juga sih ya masih dapat cuma yang agak kecil, Kak. Tapi untuk batangnya dia memang yang merah banget ngeping, ya. Yang ngeping ya. Nah, Dewi Hugas? Super Red Dewi Hugas. Super Red Dewi Hugas. Merah. Berapa jualnya? Itu bawa anak, Kak. Anakannya ada 1, berarti di 1 indukan di 1 anakan. Oke, beberapa tampilan warna memang agak sedikit lebih ke merah. Mewah itu, Kak. Mewah. Berapa jualnya? 800 aja. 800 ribuan.
Kemurahan gak sih? Jangan bang, jangan dinaikin lagi ya bang ya. Boleh ya, buat kita ya sahabat Indah ya, dengan harga 800 ribuan tapi dapat yang berwarna terbaik super ya. Stardust, Stardust, super Stardust, super Huges. Super, apa, Super Huges ya, super Dewi Huges ya. Dewi Huges. Kalau yang di bagian bawah dijual nggak? Jual dong. Dijual? Apa aja nih? Oh ini Eskada. Berapa bang ukuran gede bang? 150 aja kak. Boleh nih saya angkat lagi? Semuanya dengan harga sama bang? 150 ribuan. Ini yang lokal loh sebenarnya, gede-gede banget ya. Ini kan panas banget aja, nggak leto ya, leto dikit aja enggak. Kocin. Ini kondisinya bikin kita keringetan ya, Bang. Untuk harga 150 tadi ya? Ada 4 doang? 4. 4 aja? Boleh dilihat untuk kondisi dari keempatnya, biar sahabat Indah lebih jelas lagi untuk melihat aglonema dengan ID Eskada lokal. Nah, ke bagian samping banyak Diana. Nah, ini batikan, saya lagi demen banget biar batikan, Kak. Tapi Diananya memang emang besar-besar. Kalau ini Ariana kan? Ini baru Diana. Nah, untuk Ariana dulu apa Diana dulu diambil? Ariana nanti deh, saya mau tanin dulu kak, batikan tuh udah agak susah kak. Iya, dia udah mulai jarang, apalagi yang gede gini. Berapa Diana? Ini 200. Ini 200? Tapi mohon izin sahabat Indah, jangan salah ya, kalau yang besar kayak gini udah mulai jarang banget ya. Ini asli original lokal sahabat Indah, di warnanya bagus, batiknya merah ke belakangnya. Tapi ukurannya dia emang yang gede atau yang tinggi? Kalau ini 200, ini berapa? Ini itu gede lagi. Ini lebih gede lagi, lebih babon lagi. 2,5. Ya ampun bang, super banget sih bang. Saya herannya tuh dia dapet aja gitu. Oke, kondisi lebih tinggi atau lebih besar dengan harga Rp250.000 pada ID Diana di lokalan. Ini kondisi batangnya tuh sampai kemerah-merahan gitu ya. Kadang kan Diana tuh banyak jepotnya nanti kak. Iya benar. Ada beberapa Diana mungkin dengan harga. Ariana ini yang satu aja kita jual kayak yang gede. Yang mana? Yang di sini. Yang berarti yang di sini tahan. Ini tahan dulu. Atau mungkin keduanya kasih harga siapa kasih yang deh, terjual gapapa. Nanti bisa ya abang pertahankan. Kalau yang ini berapa bang? Rapi roset itu 6,5. Yang ini 6,5. Cakep rapi. Ya memang kondisi besar itu memang sudah mulai agak jarang ya. Kalau ini 6,5, ini sudah dipastikan lokal ya bang. Lokal. Harga 6,5, yang gedenya lagi berapa? 1,2. 1,2? Ini bukan gede lagi, gede banget. Ini gede banget, ada dua perbandingan ya bang? Nah untuk harga 1,2 dengan ukuran emang super babon dia. Ini kondisinya benar-benar prima banget nih. Wah merah ini merah banget, merah. Dan mewah banget ya. Yang Obama berapa? 3,5 aja kak. 3. Segede ini bang? Serius bang? Ini montok banget sama tidak, gede cakep banget. Cakep mutasi. Mutasi iya, dan untuk keduanya adalah yang memang ukurannya ukuran gede. 3,5 ya bang? 350.000 dari Obama, tapi besar dan bermutasi. Mah ini kesenangannya para kolektor karena dapat gede-gede tapi bagus-bagus dan harganya nggak mahal. Udah gitu di sini apa tuh? Ada susu apa? Susu mangkok. Nih. Ya berarti memang sudah berkarakter juga kalau susu mangkok ya. Berapa bang Firman? Itu 500 aja kak. 500 ribuan. Mangkoknya tuh jelasnya dia lebih kayak dalam banget ini, gitu ya. Yang lebih cakepnya itu mangkoknya itu tapi mangkok serat. Mangkok serat. Oh ini ya, dibilang serat tuh karena di perpaduan karakter corak warna ya. Berapa? 500.000? Diskon aja deh kan 400. Oh jadi 400 ribuan, tapi bahannya agak cakep sahabat Indah. Cakep. Ini mewah ya maksudnya mewah, ya? Mangkoknya. Iya, tangkainya juga pendek. Ini suksom yang... Ini suksom apa? Karakter juga? Karakter serat ya. Kayaknya di warna juga agak beda nih ya. Dia rumbun dua. Iya, dari isinya pertama ada dua, dan kemudian dari tampilan warnanya ada antara tembaga sama si warna belang. Berapa jualnya? 500 aja kak. 500 ribuan. Isinya ngomong-ngomong langsung dua ya. Oke, Rp500.000 dengan isi ada dua. Ini susun karakter. Berikutnya di susun karakter. Mutasi karakter tuh dia. Ini juga nih bang, antara warna sama di ukuran besarnya. Kalau ngedeketin bentuknya kayak Mickey Mouse. Mickey Mouse ya, mirip. Mirip. Kalau untuk harga jualnya 700. Berapa? Rp700.000. Kalau di karakter warna yang berkarakter suksum itu di hijau belakangnya tuh agak beda. Agak beda. Dia. Ini udah gitu daunnya tebel kak. Iya, betul. Kalau dari karakter tebel karakter memang tebel, saya raba seperti itu juga. Oke, mohon izin dengan harga Rp700.000. Nah kalau untuk ukuran yang besarnya gimana? Ini lokal. Yang lokal? Tebel daunnya. Yang standar original biasa ya. Tapi kelebihannya adalah tampilan warna besar. Besar, warnanya daunnya tebel lagi kak. Iya betul. Berapa kalau harga jualnya? 250 aja deh. 250. Nggak mahal. Dan ukurannya itu loh. Yang spesial adalah ukurannya dia. Untuk harga 2,5. Nah ini yang... Itu bawaan kan? Nggak, ini serat kak. Ini seratnya apa ya bedain? Agak kayak... Di sini ya? Iya. Garis-garisnya. Terus udah gitu yang ya pertama juga emang agak tebel juga ya bang ya? Semi ngemangkok. Berapa jualnya bang? 850 aja deh. 850 ribuan. Dan ngomong-ngomong dari satu potnya terdapat ada dua anak kan di satu indukan ya. Pasti dia keluar lagi anaknya kak. Betul. 8,5 tadi. 850 ribuan. Sebenarnya di luaran masih mahal loh ini kak.
Kemarin sih ada yang mungkin harga 1,5 ya? Yang betul. Serat emas. Yang serat emas ya, mirip ya. Cuma saya nggak mau bilang serat. Kalau ini konkom apa? Rimbun? Magenta, rimbun. Magenta. Iya beneran emang gede-gede banget. Satuannya aja masih cepean kak, magenta. Berapa jualnya? Ini 250 aja. 250 ribuan aja. Isinya tuh terdapat 3 batang ya, 3 batang dari setiap potnya. Siap tampil, potnya putih lagi. Iya beneran salut banget dibikin sama dia tuh rimbun-rimbun banget dan spek gede-gede semua. Nih ada berapa banyak nih bang? 5 pot. Ini yang kecilan antara beda kak. Oh beda harga. Oke, okay, tapi emang rata-rata speknya gede-gede ya. Warnanya keren kak. Bagus. Kalau ini apa? Widuri. Widuri. Ini bang, kemarin tuh bang, Widuri variannya kayak gini bang, itu kan warnanya tuh udah mulai lebih ke jarang ya. Terus udah gitu karakternya dia mirip kayak blorok. Blorok ya. Berapa jualnya? Gak usah mahal-mahal kak. Berapa? 250 aja. 250. Padahal dia lebih bagus tuh sahabat India. Terus udah gitu lebih nggak pasaran ya. Gak pasaran dia. Untuk harga 2,5 tuh masing-masing banyak isinya? Banyak ya. Sama? Sama. Sama. Kalau yang ini dia 2, 3, 4. 4 sih. Ini juga 4. Mm-hmm. Ini 3 ke 4 ya? 3 ke 4. Oke, berarti dengan harga yang sama 250 ribuan. Gede loh ini. Ini beneran deh, sahabat Indah, ini mulai agak banyak jarang peminatnya karena saking dia terbatasnya ya. Merahnya keluar udah ini. Dan numpung masih ada ya? Masih ada berapa ada pot? Ada 5. Ini kelima-limanya tuh rata-rata dia speknya rimbun-rimbun semua. Kalau yang Big Cliff di harga berapa? Big Cliff-nya yang lebih ke salju ya, Bang? Sebenarnya sih ke sansan sih, Kak. Ke sansan? Untuk warna tampilan si putih ya? Iya. Berapa jualnya, Bang? Ini yang rimbun ada 2 set aja kita bikin kayak. 2 harga? Kalau ini spek gede yang saya pegang pertama? Ada 3 nih yang saya spek gede. Berapa kalau yang harga yang lebih besar? 300 deh. 300 ribu. Tapi nggak salah sama tidak. Beli ukuran segini tuh gede banget. Dan kebetulan emang tampilannya rimbun banget. Ini salut 300 ribuan. Ada lagi yang lebih murah? Lebih murah ada tuh, Kak. Tapi kalau untuk yang lebih murah kayaknya dari ukuran jumlah daunnya agak sedikit ya. Tapi besarnya sama. Ya, kalau dari besar sama, cuma beda dari jumlahnya. Berapa jualnya? 275. 275. Oke, selisihnya tidak banyak ya, Bang. Untuk harga 275, sahabat Indah. Nggak nyesel. Nggak nyesel lah ini, Bang. Iya, saya juga datang hari ini kayaknya nggak nyesel gede-gede banget. Oke, terima kasih banyak, Bang Firman. Siap, Kak. Kita kemana lagi, Bang Firman? Paulina. Warna nggak pinkis gini berapa nih, Kak? Warna pinkis di harga berapa? 300 deh. 300 ribuan. Pink banget ya. Gede itu anak samping. Iya, dia langsung bongsor ya. Langsung bongsor. Ini 300-an? Iya. Ini biar dia belum beraturan, tapi warna dia warna, tuh nanti bagus. Nanti juga daun selanjutnya pasti beraturan, Kak. Iya. Anak samping gitulah. Nah, ini itu juga bombol. Paulina, kan? Iya. Kalau ini lebih ke roset ya, Bang? Roset. Tangkainya juga emang kebetulan agak lebih kependek banget. Berapa jualnya? 5? 550. 550 ribuan. Warnanya juga mulai-mulai seperti yang tadi ya. Warnanya lebih bagus sih kan nanti juga. Iya, iya. Kalau itu Angela? Angela. Anak samping. Ini anak samping lagi ya. Tapi kalau anak samping tuh memang rata-rata di mangkoknya udah dapet. Mangkoknya dapet. Berapa dia jualnya ini, Bang? 200. 200 ribuan. Boleh nih, sahabat Indah. Ini buat bahan koleksi tapi di harga masih murah. Masih murah lah kayaknya, Kak. Warnanya aja bagus dia. Kalau itu berapa? Yang besar. Yang besar. Yang jual lebih besar berarti harganya agak lebih tinggi dong. Tinggi dikit. Berapa harganya? 500 aja. 500 ribuan. Murah loh ini. Berarti yang kecil tadi boleh tuh ya, prospek untuk beli ya. Harga 500 ribu rupiah tapi dapetnya memang jauh lebih gede lebih dari gede tampilannya. Induk malah ini mah. Induk betul. Terus kalau mana lagi, Bang? Nah, ini yang cakep kan. Itu ada Lusiat, Lusiatai. Lusiat mutasi. Ini kayak rasa warna aglonema zaman dulu tuh apa ya? Seperti pokoknya ada ID yang lumayan bisa diperhitungkan jenisnya. Ya Lusiatai. Yang bermutasi ya. Warna cakep. Berapa jualnya? Berapa sih, Kak? 300 aja deh. 300 ribuan. Ini warnanya tergolong yang mewah. Mewah kan? Banget, Kak. Mewah banget ya. Merah seratnya. Iya. Perform bentuknya juga bagus dia. Bagus. Harganya 300 ribu. Selanjutnya Angel Wing. Angel Wing. Tumbenan ini ada anak-anak samping dia. Tapi cakep, Kak, ini. Iya, dari anak sampingnya tuh daunnya mulus-mulus dia. Berapa jualnya? Itu yang pot kecil. Yang pot kecil ini. Aja. Ini 425. Oke, 425. Tapi ini lokal loh, dia 425. Nah, selanjutnya di pot putih? Ini 4,5 itu. 4,5. Murah loh, masih di atas 5,5. Terus udah gitu, Bang, setahu saya tuh Angel Wing itu termasuk barang yang susah didapetin di peredaran ya. Udah gitu kadang agak cengeng. Iya, tapi ini karena dia lokal dia lebih tangguh kelihatannya. Daunnya kelihatan, Kak. Lebih seger ya. Harganya 500? Enggak, 450. Sorry, 450 murah ribu. Tuh. Iya belum mahal seperti ini, soalnya harga Angel Wing tuh apalagi yang ukuran-ukuran udah rimbun-rimbun, dia agak lebih mahal dia. Mahal. Yang sekarang ini masih terjangkau banget. Juliet, ada isi 2. Berapa jualnya?
250 aja deh. Tapi isinya dua bonggol gede. Mohon izin, warnanya ngedeketin warna pink dan harganya cuma 250. 50 ribuan. Dua batang. Dua batang. Terus ada lagi? Nah, ini lagi banyak diburu, Kak. Yang ini? Molek Jasmine. Molek Jasmine. Ya. Mewah banget ya. Nah, ini udah mutasi Molek Jasmine. Untuk warna belakangnya tuh memang merahnya agak legam ya, Bang? Legam. Berapa abang jualnya? 700, Kak. Tapi kalau ini lebih merah lagi, Bang? Iya. Berarti yang kecilnya? Enggak, itu 600. Yang ini 600. Oke, kalau 600 dengan kondisi pot putih. Itu malah saya belum naikin lagi, Kak, agak mendem. Oh, gitu. Kalau sementara dengan ukuran segini 750 ribuan. Sekarang lagi banyak diburu, Kak, ini, Kak. Karena dia termasuk rare item, iya ya, heeh. Berarti dua harga ya, Bang? Dengan kondisi yang emang beda di ukuran beda. Ya. Tapi untuk warna saya lebih ke yang gede sih. Jadi emang ada harga yang lebih mahal, tapi warnanya juga lebih bagus. Terus berikutnya di? Nah, ini yang lagi happening banget, Kak. Ini jenis aglonema dengan ID? Widya. Widya. Lihat warna lasemnya, Kak. Ya, Widya lasem tuh bagus banget loh. Kalau apalagi bentuk ujungnya bulat-bulat. Berapa jualnya, Bang? 650. 650 ribuan. Tangkainya lebih kependek, warnanya lebih menjreng. Betul, dan ini adalah yang lokalannya. Oke, 650. Ada 3 kayak. Ada 3? Cakep, ini termasuknya? Gitu. Oke, ada 3 stok dengan harga Rp650.000. Widya Lasem ya. Widya Lasem. Terus kalau yang di Lotus Dilan ada harga yang beda? Karena ukurannya agak beda. 4 ini beda nih, Kak. 4 ini berarti yang ke depan. Berapa untuk harga 250 jualnya? Rp250.000 aja. Untuk kondisinya pinknya tuh memang pinknya dapet, didapetin di bagian pink pinggirannya. Kalau yang gedenya berapa, Bang? Berapa sih kayak? 300 aja dah. 300, belum mahal ya. Oke, dengan harga 300 ribuan, jauh lebih besar dan termasuknya adalah Lotus Delight yang populer dan lokal. Greg Hybrid salah satunya. Untuk harga berarti ada 2 juga. Ada yang 2,5 dan harga 300 ribuan. Ini mutasi. Kalau ini apa nih, Bang? Cakep banget, Arini Mutasi. Arimbi ya? Arimi. Arini Mutasi. Arini Mutasi. Berapa jualnya? 5,5 aja. 5,5 aja, bukan harga ini ya? Bukan, itu beda. Oke, dengan harga Rp550.000, entah itu warna belakangnya saya lihat agak ngeping dan untuk bagian atasnya adalah perform yang punya susunan lebih ke bagus ya, teratur. Oke, cuma ada satu nih dengan aglonema dengan ID. Arini Mutasi. Nah, kalau itu? Dolores, warnanya cakep. Dolores. Nah, itu dia daunnya kecil. Ya, sekarang dia udah cuma tinggal kayak di luar tuh 1, 2, 1, 2 ya. Susah, Kak. Kalau ini berapa jualnya? 400 aja deh. 400 ribuan. Untuk kondisinya dia agak besar banget, ya, kalau dari sas ya. Betul. Warna batiknya dan antara si merahnya tuh dia nyatu banget nyatu. Dia. Kansa cuma satu nih. 150, Kak. Ada varigat. Beneran 150? Iya, sisa satu. Kita bikin sama Tinda ya. Dengan harga 150, langsung cepetan. Kalau enggak, belum tentu kebagian dengan harga yang serupa. Oke, 150. Terus? Nah, ini yang barang susah, Kak. Itu apa? Angelina ya? Lagi banyak diburu, Kak. Angelina kan? Iya, karena dia itu ya, langka ya? Langka. Berapa jualnya, Bang? Ini anak samping. Iya. Anak cakep. Jadi kayaknya langsung besar juga ya di bagian daun. Itu yang 600. Ini 600? Cakep. Susah banget, Kak. Lihatnya warnanya tuh juga emang dia lebih ke pink sih, Bang, dibandingkan yang warna hijau ya? Iya. Ini 600 ya? Di harga per potnya di harga 600 ribuan. Susah banget, Kak, saya cari Angelina. Iya, dia mulai... Emang dari dulu sih, Bang. Emang dari dulu, ya? Nggak banyak dia. Yang ini depannya berapa? Yang agak beda? Besar. Ini agak gedenya. Berapa? 700. 700 ribu rupiah. Semakin dia besar, tulang merahnya tuh lebih semakin keluar. Jadi. Lebih jadi, iya. Jarang banget Angelina sekarang, Kak. Untuk warna batangnya juga dia ke belakangnya ngeping-ngeping banget ya, Bang? Kalau yang ini berapa, Bang? Ini sama. Roset banget, kecil juga. Berapa? 700 ribuan? 700 ribuan. Kalau dia roset, Bang. Kalau di yang satu ini lebih kelebihan di warna. Tapi dengan ukuran lebih besar. Oke, berikutnya apa lagi tuh ya? Asri Merah. Asri Merah. Saya suka nih sama Asri Merah. Berapa sih, Bang, harga jual Asri? 550? Iya. Tapi saya lihatnya tuh apa? Bentuknya roset. Sama si warnanya ada sedikit antara si merah dan golden ya. Harganya belum mahal nih, sahabat Indah. Dengan kondisi yang bener-bener roset banget ya. Harganya 550. Ini dari lebar daunnya. Oke, berikutnya kalau ke Minion. Nah, jangan lihat induknya, Kak. Lihat anakannya, iya. Karena anakannya sendiri emang agak banyak, Bang. 1, 2, 3, 4, 5, Bang. Subur banget ya, Bang Firman ya. Berapa jualnya buat sahabat Indah? 5,5 aja, Kak. 5,5, nggak gendepin, ayo 500. Ya, 500. Boleh? Boleh ya, dengan harga 1 indukan, dengan 5 anakan tadi ya? 5 anak. 5 anakan dengan harga Rp500.000. Berarti ini, terhitungnya tuh cuma Rp100.000 dan kelebihannya ada bonggol besar di indukan. Ada induk lagi. Ya, anakannya subur banget. Subur banget, warnanya cakep lagi. Betul, warnanya juga cakep banget ya. Kalau yang ini? SLK bawa anak dua. Anak dua? Rapi, iya. Berapa kalau untuk yang harganya? Saya sama ini. Oh gitu, berarti ada satu indukan, lagi-lagi dua anakan.
Harganya Rp500.000, tapi untuk warnanya sedikit agak golden, ini berarti ada kelebihan. Induk loh. Sama indukan, betul, betul. Tulang tengah tulangnya juga merah, merah, merah ya, merah. Oke, Rp500.000. Nah ini juga sama nih. Ini di Tiara Violet. Berapa jualnya bang? 500 sama. 500. Tapi ada anakan. Anak satu tuh. Mohon izin ada anakan satu indukan di satu anakan. Sementara dari warna violetnya sampai ke anak ya? Sampai ke anak kak. 500? Ribu aja. Ribuan aja. Ini kondisi dari daunnya juga udah yang emang terlihat lebih subur ya bang. Subur. Ah, lebih mekar dia. Sehat, seger warnanya di violetnya. Juliet. Juliet tadi yang apa mutasi dari kayak apa Juliet Josephine. Itu Josephine. Tapi ini udah Josephine ya, Kak? Iya, sudah di karakter Josephine. Berapa? 500 deh. 500 ribu. Berapa tuh gede? Warna atasnya, warna belakangnya ya. Rapi lagi. Rapi lagi dia. Harganya Rp500.000 dari jenisnya ID Juliet. Juliet. Juliet tapi ya ke Josephine, Josephine ya. Tapi udah, ukurannya juga emang agak gede ya. Betul untuk ukuran indukan. Oke, 500 ribu. Ini Sophia. Sophia Lainely. Berapa jualnya, Bang? Aja kalah 850. Tapi ini lokalan nih seperti lokal dong. Kakak kemari, Kak. Mohon izin, mau itu tapi warnanya juga dia lebih ke warnanya sop ya. Banget, Kak. Ini kondisi di panas banget ya, Bang ya? Berapa 850 ribu. Keduanya dia kondisi di ukuran-ukuran Jumbo. Besar dan lokalan ya, lokalan. Terutama tampil warnanya sih mewah banget mewah. Ya dan performa susunannya rapi. Itu yang rapi dia. Kalau sampingnya? Ini Widuri Gading. Widuri Gading. Cakep banget ya? Warnanya tuh kayak warna-warna entah salju, warna krem-kreman gitu ya. Kayak violet. Bawa anak dua lagi. Berapa jualnya? Saya pengen tahu nanti anaknya jadi putih nggak dia, Kak. Tapi kayaknya sih kelihatan nular di indukannya, induk, Bang. Iya. Kalau harga berapa? 800. 800 ribuan. Dan agak, yang saya lihat itu dia agak mangkok di bagian indukan, agak Bang. Agak semi mangkok memang, Kak. Iya. Oke, berarti untuk satu indukan di dua anakan ya? Ini kondisinya benar-benar prima dan ini lokalan mantep ya. Ya mantep dia. Siam jadi ini tinggal satu, Kak. Siam jadi tinggal satu. Gede lagi. Variegatanya dari bawahnya tuh dapat ada. Semua. Tulangnya dia agak pink dan ini termasuknya agak rata di variegata. Berapa jualnya? 200 aja tinggal satu. Berapa? 200 ribuan. Wah, ini kalau pecinta siam jadi langsung diambil. Harganya diambil. Agak murah karena gede di ukurannya mantap. Kemarin dia itu loh, Kak, termasuk banyak juga yang minatnya, Kak. Karena termasuk yang harganya di luar masih agak mahal, masih Bang. Masih lumayan. Nah, ini yang kayaknya sih tadi udah Paulina udah ya? Udah yang tadi aja. Yang tadi aja. Berikutnya di seksi. Ini udah agak susah nih. Seksi pink. Ya. Berapa jualnya? Berapa sih gede segitu kayak? Segede ini berapa? Iya, dia mulai agak 350 aja deh. 350 ribu. Tapi agak besar ya. Gede banget kan. Agak gede dia. Kebanyakan tuh udah mulai agak ngilang udah ya. Udah mulai agak ngilang. Bener-bener agak ngilang dia. 350 ribuan dari seksi pink di ukuran besar. Penggunaan potnya aja di ukuran 20 ya. 20 ya. Berapa sih, Bang, Mona Lisa Sarbak? Nah, ini nih. Mau berapa, Kak? Mau berapa? 1,2 aja deh. 1,2 aja, tapi untuk ukurannya rata-rata induk, indukan. Warna cakep. Warnanya kebetulan rata banget di warna mutasian. Oke, saya perjelas lagi dan saya ulang kembali dengan harga 1,2 tapi selebar ini dari karakter besar di daunnya. Ini bahan mantep nih, Bang. Bahan mantep ini, Kak. Warnanya cakep. Iya, warnanya cakep. Romantic love. Romantic love. Cakep nih. Batangnya ngeping banget ngeping ya banget, ini. Kak. Berapa jualnya sekarang? Gak usah malu. Atasnya juga merah. Merah loh, merah. Mangkok ada lagi. Mangkoknya, iya benar. Berapa jualnya? 850 aja. 850. Saran ambil Sahabat Indah karena Romantic Love ini termasuk yang cepat beranak. Cepat beranak, cepat besar. Cepat besar, tapi untuk harga stabil. Termasuknya stabil. Harganya nggak mahal, ini masih di harga 850 ribuan. Karena si merahnya itu ya, Bang ya. Apa namanya? Ngepingnya. Pesonanya itu dari merah sama si mangkoknya tadi ya. Dan tangkainya pendek. Tangkainya pendek. Posh white. Terus, posh white. Induk. Tapi sekarang tuh banyak posh white yang beredar, tapi bentuknya nggak terlalu teratur. Udah gitu kecil, Kak. Kecil. Iya, kecil. Berapa kalau yang ini kan gedenya? Berapa jualnya? 750 aja. 750 ribuan. Induk. Tapi kualitas warnanya gede, beda banget dia. Dan untuk ukurannya memang yang gede dan agak rimbun ya. Kalau ini 7,5, yang itunya berapa? Sama, Kak. Berarti ada dua dong? Ada dua. Kalau gitu dilihat dulu ya, Sobat Indah ya. Dengan harga 750, ada dua. Tapi di keduanya sama? Sama. Yang ke sini? Ini nanti aja dulu deh, Kak. Tahan dulu? Oke, berikutnya kalau yang ke samping, Sinta. Nih, Sintanya cakep banget tuh. Cakep banget. Dan agak mangkok juga ya. Nggak semangkok yang kayak mangkok suksom-suksom, tapi dia agak sedikit lebih melengkung. Dia mangkoknya gitu. Betul. Berapa jualnya? Yang itu 1 juta. Ini 1 jutaan. Lumayan agak gede loh, dan gede loh, ini juga ada tingginya. Kalau itu 1 juta, yang itu berapa? Ada beberapa banyak Sinta kayaknya ada ya? Ada beberapa. Kalau ini ukuran gedenya ya? Gede, warnanya juga mutasi, Kak. Lebih mantep dong? Berapa untuk harganya? Ini 1,5. 1,5 juta. Dia lebih ke spek induk ya, Bang? Induk udah. Udah ke induk dan warnanya itu juga terbaik ya. Jadi.
Oke, 1,2 tadi ya? 1,5. 1,5, sorry. 1,5 juta dari jenis cinta. Ukurannya besar banget ya. Nih. Yang ininya berapa? Ini juga kecilan, mutasi cakep. Berapa harganya? 1,350. 1,350. Masih murah-murah banget nih, Kak. Tapi rata-rata pink-pink semua dia. Dan tulang-tulangnya memang agak jelasnya dia agak sedikit lebih ke perpaduan putih ya. Lebih ke perpaduan putih ya. Betul. 1,350 untuk harganya. Tetap aja, Kak, Sinta tuh masih diburu. Ada warna belangnya juga lagi. Ada warna belang ya dengan 1,350-nya. Berikutnya kalau yang agak versi ekonomis ada nggak sih? Ini termasuk versi ekonomis? Iya. Berapa yang ini? Ini 850. Ini 850. Cakep tuh warnanya merah. Daunnya lebar-lebar loh. Kalau ini 850 ini berapa? Ini sama, Kak. 850 juga? Sama kan, iya. Iya, keduanya sih ukurannya agak sama ya, Bang. Dan emang jumlah daunnya nggak sama juga ya? Sama. Oke, berarti dengan harga 8,5 yang saya pegang antara si pot merah dan juga pot putih. Sinta tuh masih diburu, Kak. Masih diburu ya? Terus kalau yang di belakang? Ini sih agak mutasi. Agak mutasi. Nah, untuk ukuran tapi dia agak sedikit kurang dibandingkan yang kecil apa agak kecil agak ya. Kecil ya. Berapa jualnya? 700 saja. Oh, lebih murah ya. Oke, jadi kondisinya disesuaikan dengan harga dari tanamannya jika 700.000 atau 700.000-an dari Sinta. Terus berikutnya masih Sinta enggak? Bukan. Sudah habis ada, Sinta. Ini jangan berebut, Kak, ada satu yang kecil. Apa itu? Sinta itu, juga. Ya. Kalau untuk harga berapa? 500. 500. Beneran ambil sama Tina, ini nggak banyak yang kayak gini, semuanya tangkai pendek dan untuk tampil warnanya seperti indukan semua tadi ya. Oke, 500.000 rupiah dari Sinta. Barang itu merah, terus udah gitu sama Tina kelebihan lagi, hijau banget. Kalau hijau itu kan susah. Paulina. Rosa. Rosa ini ya adalah dari tangkai. Iya. Ya dan emang ini apalagi? Ini sadis, ini bau bonggol, Kak, bonggolnya besar, iya. Tunas juga. Merah, memang semua. Neojoita induknya. 1.250.000-an. Oh, iya, Grey Hybrid langka. Golden. Sementara di...